Rasulullah mengatakan inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hada wa fi syahrikum hada wa fi biladikum hada Sesungguhnya harta-harta kalian Darah-darah kalian Dan kehormatan-kehormatan kehormatan kalian Haram sebagaimana diharamkannya negeri ini sebagaimana dimuliakan hari ini dan sebagaimana dimuliakan bulan ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidaklah seorang nabi seorang rasul menyampaikan wasiat di hadapan orang-orang yang banyak kecuali memang itu wasiat yang sangat penting ya enggak pen, mungkin kan seorang nabi menyampaikan di khalayak ramai itu kambing-kambing kalian tolong dibawa dijaga Ya periksa sebelum maghrib, kira-kira sudah masuk belum kambing kalian ke kandang. Ini penting menjaga harta. Tetapi ada yang lebih penting yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Masalah kehormatan seorang Muslim, masalah harta seorang Muslim, masalah darah mereka. Dan antum jangan salah paham ya. Jangan antum fahami itu hadis ini hanya khusus kepada teman pengajian sekaya. Ya, hanya khusus kepada kelompok kita. Hanya khusus kepada yang ikut pengajian. Berarti kalau yang ikut pengajian sama kita, harta mereka nggak terjaga. Kehormatan mereka nggak terjaga. Darah kita nggak terjaga. Anta itu sudah masuk pemikiran khawarid. Ya. Bisa difahami. ya? Kadang ada orang salah paham. Ya, terkadang mulutnya, lisannya tidak terjaga. Dari seorang muslim yang lain. Kenapa? Dia nggak ngaji sama kita. Terus nggak ngaji sama kita apa? Halal untuk dibicarakan. Halal untuk dilecehkan. Halal untuk dijatuhkan. Seenaknya kita. nggak bisa. Rasulullah s.a.w. mengomentari hadis ini adalah muslimin. Siapa itu muslimin? Yang mengucapkan asyadu an la ilaha illallah dan mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu muslimin. Jadi faham ya? Jadi hadis ini bukan kepada kelompok-kelompok tertentu. Namun ketika ada hal-hal yang dia keliru dan salah dalam memahami agama ini, dalam memahami sunnah ini, maka keluar daripada hukum asal. Sesuatu yang keluar dari hukum asal itu sedikit atau besar? Sedikit atau besar? Sesuatu yang keluar dari hukum asal sedikit atau sebanyak sedikit. Ya, jadi hukum asalnya seorang muslim itu terjaga kehormatan mereka. Seorang muslim harus kita jaga, kita muliakan mereka. Bukan akhlak seorang muslim, dia diberikan nama yang baik oleh bapaknya, potong kambing di hari hakikah, kemudian kita sebut dengan nama-nama yang gak pantas untuk disebutkan. Karena apa? Karena bukan ustadz kita. Ya, bukan dari golongan kita, bukan orang yang ngaji sama kita nggak yaki. Bukan begini akhlak seorang muslim. Iya, hukum asalnya kehormatan seorang muslim dijaga. Kapan itu keluar? Ketika ada sesuatu, ya, yang dia itu menyimpang atau keliru dalam perkara agama ini sebatas itu. Jadi kalau cuma lima senti, lima senti yang kita bahas. Kalau sepuluh senti, sepuluh senti yang kita bahas. Kalau satu jengkal, satu jengkal yang kita bahas nggak ada urusan an anak kita yang memanggil namanya dengan panggilan-panggilan yang buruk. Ada di situ bagian dari kesalahannya. Namanya nama yang baik, namanya nama bagus, nama seorang Muslim. Kemudian kita lecehkan dengan panggilan-panggilan yang jelek, dengan dalih, wah dia kan bukan ahlu sunnah, dia bukan orang yang ngaji, bukan deretan kelompok kita, nggak demikian. Kehormatan seorang Muslim hukum asalnya harus dijaga, Kapan dia keluar? Perkara-perkara yang kecil, perkara-perkara yang sempit. Melihat dari sisi maslahat dan melihat sisi mafsadah. Ya, tidak boleh sembarangan seseorang berbicara seenaknya nggak bisa. Kalau seandainya boleh seseorang berinteraksi dengan manusia dengan bebas, maka tentunya Firaun yang lebih berhak untuk dihina. Firaun yang lebih berhak untuk dilecehkan. Firaun yang lebih berhak untuk dicaci maki, kan begitu? Karena dia memperbuat sebuah kemungkaran yang sangat besar. Dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan yang paling tinggi yang kalian miliki. Iya, tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Musa dan Harun? Idhaba ila Firauna fa innahu tagha. Faqul qawlan layinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Musa dan Harun, pergilah kau kepada Firaun. Karena sesungguhnya dia sudah melampaui batas. Dan ucapkanlah kepada Firaun dengan ucapan yang baik, dengan ucapan yang lembut. Mudah-mudahan apa? Si Firaun ini bisa tersadarkan dengan ucapan yang baik tadi. Jadi Fahmi saudara-saudaraku muslimin dan muslimat. Jadi saya ulangi kembali. Kalau seandainya pantas untuk dicaci maki, dicela itu siapa? Firaun. Tapi Allah masih memerintahkan kepada Rasulnya menyampaikan dengan kalimat yang baik, dengan kalimat yang bijak, dengan kalimat yang santun. Karena dengan kesantunan itulah, mudah-mudahan bisa membuat dia berubah. Nah, apalagi sekarang kita berhadapan dengan saudara kita Muslimin. Kalau seandainya pun dia berbuat kesalahan, kesalahannya nggak sampai kesalahan seperti Fir'aun, kan begitu kan? ya. Dan kita juga nggak semulia Nabi Musa. Kalau Nabi Musa itu zahir dan batinnya itu soleh. Apa yang nampak begitu pula yang tidak nampak. Kalau kita kan kelihatan soleh karena di depan manusia kelihatan soleh. Tapi di belakang manusia bisa jadi kita lebih jelek, lebih fajir dari orang yang sedang kita bicarakan.